Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik KSSM tingkatan 5 eh. Okey, hari ini kita pergi bahagian yang terakhir 6.2 graf fungsi sinus, kosinus dan tangent. Okey, kita tengok dulu graf yang pertama graf yang pertama graf sin lah. Okey, graf sin mesti bermula dengan kosong Graf sin bermula dengan kosong. Ni dia mesti start dengan kosong. Okey, dia sampai 1 sampai 180 sampai 360 lah. Okey, nilai maksimum. Nilai paling tinggi Okey, adalah 1 lah. Ni nilai maksimum. 1. Kalau nilai minimum dia 1 lah. Okey, memintas paksi x sama dengan kosong sama dengan 180 sama dengan 360. Okey, memintas paksi y pada y sama dengan kosong, y sama dengan kosong lah. Okey, biasanya cikgu akan minta pelajar tekan kalkulator lah untuk kenal pasti graf Okey, untuk kenal pasti graf. Okey, kalau graf sin. Okey, graf sin, so pelajar akan tekanlah sin kosong. Okey, sin kosong dekat sini Nilai dia mesti kosong. Okey, kalau pelajar tekan sin. Sin 90 ataupun sin 90. So nilai dia mesti 1 lah. 1 nilai dia. So senang je. Kita tekan kalkulator je untuk kenal pasti ni graf sin ke. Okey, untuk yang kedua graf cos. Graf cos pun sama juga. Kita minta pelajar tekan kalkulator. Nampak kat sini kalau cos kosong. So kalau cos kosong, nilai dia adalah 1 lah. So 1 kat sini. Okey, pelajar tiga kat situ. Okey, tekan cos 90. Cos 90. So pelajar akan dapat kosong nilai dia. So kosong. Okey, kalau cos 180. Cos 180. Okey, nilai dia mesti negatif 1. So negatif 1 kat sinilah. So pelajar mesti 90, 180, 270, 360. Okey, so kita dapat graf cos. Graf sin mula kosong, graf cos mula 1 Okey, nilai maksimum 1 lah, nilai maksimum, nilai paling tinggi. Okey, nilai minimum negatif 1 lah. Okey, memintas pada paksi x sama dengan 90 dan 270 90 dan 270. Okey, ni pintasan x lah. Okey, memintas pada paksi y, y sama dengan 1, ni y 1 ataupun y negatif 1 lah. Okey, so settle. Okey, graf tangent. Graf tangent ni dia special sikit. Okey, nilai maksimum dia infinity. Kita tak tahu dia boleh pergi sampai berapa. Tapi dia tak sentuh pada 90, infinity. Okey, kalau memintas pada paksi x, x sama dengan kosong kat sini, x sama dengan 180, x sama dengan 360. Okey, so nilai maksimum ialah infinity, nilai minimum pun infinity juga. So dia sambung sampai sampai bawah lah, ni infinity Atas ni infinity juga, positif. Okey, so pelajar kenal pasti tiga graf lah. Okey, soalan biasa akan keluar bagi graf macam ni, dia akan tanya fungsi graf tu. Fungsi apa? Sin, cos dan tangent. Okey, kesan perubahan pemala perubahan pemala A, B dan C bagi graf fungsi trigo. Okey, kalau kita graf sin kat sini y sama dengan a sin bx tambah c. Kat sini ni sambungan dia ni.
Okay, sama juga y sama dengan a cos bx plus c. Y sama dengan tangent. Y sama dengan a tangent bx tambah c. Okay, so dekat sini kita tengok graf eh. Okay, bila daripada garisan pada part c x ni, okay, kalau cikgu potong kat sini lah. Okay, cikgu potong kat sini eh. Okay, ni part c y, yang ni part c x. Okay, daripada garisan keseimbangan ni sampai ke puncak, ha, yang ni kita panggil dia amplitude lah. Amplitude. So daripada garisan ni sampai ke bawah ni, ni puncak, yang ni lembangan eh. Lembangan ni amplitude juga. Okay, so pelajar kena tahu amplitude. Okay, dan yang kedua pelajar kena tahu tempoh. Period lah, tempoh eh. Daripada sini ke sini, ataupun puncak ke puncak pun boleh eh. Dia dah jadi T juga, ataupun lembangan dekat lembangan. So dia jadi T juga kat situ, tempoh. Okey, kita terus kepada exercise. So cikgu ada tiga exercise lah. Tiga exercise. Okey, yang mana pelajar lepas jawab tiga exercise ni mesti boleh ha, mesti boleh melakar graf. Okey, kita tengok yang pertama sekali. Okey, soalan yang pertama, rajah di sebelah menunjukkan graf fungsi sin. Ataupun sin eh, graf sin. Okey, dia bermula dengan kosong. So, ha, kat sini dia lalu 90, 180 sampai 360 ha. Ni graf sin. Okey, bagi kosong hingga 360, lakarkan setiap fungsi trigo. Okey, berikut pada paksi yang sama. So, paksi yang sama. So, yang pertama sekali kita nak lakar A Y sama dengan 2 sin X. Okey, macam mana kita nak lakar? Okey, so kita dapat fungsi Y sama dengan 2 sin X. 2 ni adalah A eh, yang tadi daripada persamaan yang kita buat dekat atas tadi tu. Okey, A sin BX plus C tu. So dekat sini adalah A. Y sama dengan A sin X. So A ni amplitude lah, amplitude. So amplitude dia 2. So bermakna graf ni dia naik 2 eh. Ni 1. Okey, kalau cikgu lakar yang baru. Okey. Kat sini 1, kat sini 2. So dia akan lalu 2 macam tu eh. Ni 90, 180, 270. Okey, dan 360. So graf ni dia naik 2 lah. Ni 1, ni 2 sebab A dia 2. So sampai puncak 2 dia turun bawah. Sama juga eh, sama juga. Sama macam yang atas. Cuma dia sampai dekat bawah ni, dia sampai negatif 2. So dia jadi macam tu. Ni negatif, negatif 2, negatif 1, negatif 2. So sebab amplitude dia adalah, amplitude dia adalah 2. Mudah je. Baca amplitude, amplitude. Okey, daripada garis keseimbangan ke atas eh. Ni amplitude dia 1, yang ni soalan dia amplitude dia 2. Okey, settle yang A, kita pergi yang B eh. Tengok beza dia dengan yang B. Okey, untuk B, Y sama dengan 2X. Y sama dengan 2X. Okey, Y sama dengan 2 sin 2X eh. Sin 2X, sin 2X. Okey, sin 2X bermakna B dia lah. B dia adalah 2. Ni B eh, B adalah 2. Okey, maksudnya tempoh menjadi, kat sini kita tulis eh, tempoh menjadi, dia 2 kali lah, maksudnya 360 bahagi dengan 2. So kita akan dapat 160.
80. So maksudnya dia dua kali T, eh, dua kali T. So kalau kita lukis graf dia, so yang ni sekali, dia pusing macam ni, eh. Okay, dia pusing macam ni. Maksud, okay, untuk dia jadi 360. Ni 2x. So yang kita belajar sebelum ni, y sama dengan a sin bx plus c, eh. So a ni adalah amplitude, b ni adalah tempoh dia tu lah. So dia dua kali untuk dia jadi graf, eh. Okey, dia jadi macam tu. Okey, kita tengok soalan c. Okey, soalan c kita ada y sama dengan sin x plus 1. Okey, ni plus c, eh. 1 ni adalah pintasan y lah. Pintasan y. Jadi 1, eh. Bila kita lukis graf, so kita buat y sama dengan 1. So kita buat macam ni. Y sama dengan 1. So graf dia mesti duduk belah atas, eh. Graf dia mesti duduk belah atas. So sama macam dekat bawah. Okey, dia akan jadi macam ni lah. Akan jadi macam ni. Okey. Ni graf dia. Graf dia sama dengan bawah, cuma dia naik ke atas. Dia naik ke atas 1 lah. Okey, sebab pintasan y dia 1. Okey, so settle, eh. Untuk yang tu, kita tengok yang D. Okey, D ni dia merangkumi semua. Okey, D ni dia ada amplitude, dia ada nilai x dia 2. Okey, kita tengok, eh. Y sama dengan 2 sin 2x. Okey. Okey, kita tengok, eh, amplitude dia 2. So cikgu sambung graf ni lah. Okey, ni amplitude dia 1, ke atas ni amplitude dia 2. Okey, amplitude dia 2, lepas tu dia 2 kali, eh, 2 kali. Bermakna graf dia kecil je. Sampai ke 2, okey, turun balik negatif 2. Okey, dia naik macam ni. So dia turun macam ni. Okey, dan dia sampai macam ni, eh. So nilai dia negatif 2. So dekat sini 2, eh, sebab 2 ni amplitude dia. Amplitude ni daripada garisan keseimbangan ni ke puncak. Ha, ni adalah A. Okey, dia 2 lah. So settle. Okey, bila pelajar boleh lakar graf ni, settle masalah, eh. Okey, kita pergi soalan yang kedua. Okey, soalan yang sedikit mencabar. Okey, kita tengok persamaan dia y sama dengan cos x tambah 1. So dekat sini a dia. A dia 2, c dia 1. Ni c, eh. C dia 1. Okey. So bila kita lakar graf, ni graf cos, eh, graf cos. So pelajar dah tahu kalau graf cos dia mesti bermula dengan 1. Dia pusing macam ni. Ni graf cos. Tadi graf sin. Okey, so kita lukis graf cos. Okey, paksi y, paksi x. So cikgu pakai warna hijau lah supaya clear. Okey, sekarang ni C dia ni adalah 1. Okey, dia asal dia 1. Asal dia 1. Okey. So kita buat macam ni, eh, senang. C dia 1. Okey. Y dia 1. Okey, amplitude dia 2. Bila amplitude dia 2, dia anjak 2 kali lah ke atas. So kita anjak 1 dengan 2. Ni 2, 3. Jadi amplitude dia kena 3 lah. So dekat sini 90. Okey, 90 dia mesti lalu 90, eh. Okey, lepas tu kita ada 180.
Okay, kita ada 270. 270. So dekat sini dan kita ada 360. Dia akan sampai maksimum dekat atas lah. Okay, kalau kita lakar graf dia. Okay, graf dia mesti macam ni eh. So dia lalu 90. Okay, dia turun. Okay, dan dia naik balik. Okay, dia naik balik macam ni. So sampai maksimum. Okay, yang ni amplitude dia eh. Amplitude dia ni adalah A dia. A dia ni kan 2. 2, so dia anjak 2 ke atas. Okay, C ni adalah 1 ni lah. C ni adalah 1. Okay, dekat bawah ni dia negatif 1. Kenapa negatif 1? B dia sama dengan 1. Okay, 1 tempoh fungsi lah. Tempoh fungsi. Fungsi 360. Faham pelajar eh? Okay, asal dia Y sama dengan A cos BX plus C. Yang ni tiga benda ni yang kita bincang. A ni adalah amplitude. Tadi A dia anjak naik atas. B ni dia adalah fungsi. Tempoh fungsi 360. Kalau B ni dia 2, dia 2 kali pusing untuk jadi 360. So C ni adalah pintasan ni lah. Pintasan Y. So settle graf dia macam ni. Okay eh. So kita pergi ke soalan B. Okay, soalan B kita ada graf tangent lah. So B, Y sama dengan tangent 0.5x tolak 1. Okay, kita tahu nilai graf tangent eh. Tangent ni dia infinity kan, tadi kita dah bincang. Nilai maksimum dia infinity, nilai minimum dia pun infinity juga. Graf dia macam ni eh. Ni graf dia. Okey, kita tengok fungsi dia dululah. So dekat sini kita lukis satu graf yang besar sikit. Okey, untuk graf tangent eh, pelajar kena tahu dia tak ada amplitude eh, graf tangent. So dekat sini kita labellah Y dengan X. So dekat sini ni adalah B dia kan. B, yang ni adalah C dia. C ni negatif 1. So kita start dengan negatif 1 kat sini. Okay, kita start dengan negatif 1. Okay, B dia 0.5 lah. B 0.5 tempoh fungsi dia eh. Jadi 180 bahagi 0.5, so dia akan dapat 360 darjah lah. Okey, macam mana kita nak lakar graf dia kat sini? Kita buat dulu siap-siap. 90, 180, 270, 360. So dia bermula dengan negatif 1. So negatif 1 ni dia naik macam ni lah. Dia naik lalu sini eh. Okey, tapi dia tak sampai 180 ni. Okey, dia start kat sini. Okey, kalau dekat 360 ni dia start duduk sini eh, daripada 200 tak sampai 180. Dia pusing macam ni. Okey, ni limit dia ni, dia tak bersentuhan eh dengan garisan ni. Dia takkan bersentuhan. So graf dia pusing macam ni. Yang ni graf dia pusing macam ni lah. Okay, so kita tahu graf tangent tak ada amplitude. So graf dia macam ni. So yang penting eh, pelajar tahu, kalau dia negatif 1, dia bermula dengan negatif 1 tu lah. Okay, so settle untuk soalan yang kedua. Kita pergi soalan yang terakhir ya. Soalan kebat lah. Soalan kebat. Okay. Okey, macam mana kita nak baca graf eh?
kita nak baca graf. So kita tahu graf kalau mula dengan kosong macam ni, kita tahu yang pertama sekali graf sin. Graf okay, sin eh. Graf sin. Okey, ni yang pertama sekali. Okey, yang kedua. Kita tengok eh, dia tak ada anjak ke atas eh, pergerakan ke atas dan pergerakan ke bawah. Tak ada alih tu. So nilai C dia mesti kosong. Okey. Cuma kita kena cari B dia lah. B dia eh. Okey, graf menunjukkan satu kitaran pernafasan yang lengkap. Kitaran terdiri daripada proses menarik nafas dan menghembus nafas. Yang ni dia tarik nafas, lepas tu dia hembus dalam kitaran 5 saat. Okey, hal laju aliran udara adalah positif. Bila ditarik ke atas positif. Bila dia hembus ke bawah negatif. Hal laju diukur dalam liter per saat. Okey, soalan pertama. Jika Y mewakili hal laju udara selepas X saat, nyatakan satu fungsi. Dia nak fungsi je lah. Okay, dalam bentuk Y sama dengan AX. Okay, ni fungsi dia. Y sama dengan A sin BX tambah C. So A dia ni amplitude dia kat sini lah. Ni amplitude. So amplitude pelajar dah tahu dah, 0.6 amplitude dia. Okey, sin B dia berapa? B dia untuk tempoh 5 saat eh. Ini 0 sampai 360. So macam mana nak cari B? Nak cari B 360 bahagi dengan 5 saat ni lah untuk dapat B. So kita dapat 72 eh. So dekat sini 72 X. Sini kosong tak perlu tulis lah. Okey, settle persamaan. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan B. Okey, untuk soalan B, berapakah hal laju udara okey dalam liter per saat apabila masa dia 7 saat eh. Okey, kita dapat persamaan A tadi. Y sama dengan 0.6 sin 72 X. So X ni mewakili, kat sini dia kata eh, hal laju udara selepas X saat ni. So X ni kita masukkan nilai 7 tu lah. 0.6 sin 72 darab dengan 7. So pelajar tekan kalkulator saja, pelajar akan dapat Y sama dengan 0.35 eh. Okey, X tadi eh mewakili hal laju udara tadi dia dah cerita dah. Sekarang ni X tu dia bagi 7. Okey, jadi hal laju udara 0. Tulis sikit eh, hal laju udara ialah 0.35 liter per saat pada masa 7 saat. 7 saat. Okey, so settle eh. Okey, ni adalah bentuk soalan periksa lah. Soalan periksa, soalan kebat. So pelajar mesti boleh baca graf eh, baca graf, baca amplitude, baca nilai B, cari nilai B, baca nilai C. Daripada persamaan ni kita baca. Yang pertama sekali baca A, baca B, baca C ni lah. Okey, boleh baca 3 ni settle masalah eh. Okey, itu saja untuk cikgu untuk bab yang ke-6. So kita dah habis bab yang ke-6. Lepas ni kita akan masuk chapter yang terakhir dekat 5 lah. Okey, bab 7. Boleh komen lah. Boleh komen ataupun boleh snap soalan dan share dengan cikgu di link Telegram yang cikgu bagi dekat bawah lah. Dan boleh subscribe channel cikgu untuk video-video
seterusnya. Okey, itu saja. Terima kasih.